Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku mengikuti kompetisi vlog KDI Taipei 2021. Nah, seperti apa proses demi prosesnya mengikuti kompetisi vlog ini? Kalian simak dan tonton video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Jangan skip video ini. Subscribe, like, comment, and share di media sosial Anda jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Halo sahabat IFHA semuanya, bagi kalian yang penasaran bagaimana kilas balik acara Grand Final Kompetisi Vlog KDI 2021, kalian bisa cek di Facebooknya KDI Taipei, atau kalian bisa langsung ketik lomba Vlog KDI Taipei 2021. Nah, di sini banyak sekali ya informasi dari awal mula diadakannya lomba ini sampai pengumuman Grand Final. Semuanya pokoknya lengkap, kalian bisa langsung ke Facebook atau di YouTube-nya juga sudah ada ya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman proses demi proses mengikuti kompetisi vlog ini. Bagaimana awal mula saya mengikutinya, yaitu berawal saya melihat banyak sekali yang share tentang kompetisi vlog ini di beranda Facebook ya. Banyak sekali pokoknya. Saya setiap kali mengikuti lomba tidak langsung oke atau tidak langsung saya pasti bisa. Tapi saya benar-benar lihat dulu syarat dan ketentuannya apakah sudah sesuai dengan apa yang saya bisa ya. Karena setiap kali kita mengikuti lomba harus menyesuaikan dengan apa yang kita bisa. Contohnya, misalkan kayak lomba nyanyi atau lomba pidato, kalau diri saya sendiri merasa yakin saya tidak bisa, saya langsung skip atau tidak akan mengikuti lomba tersebut. Nah, di sini saya baca satu persatu ya dari kategori. Di sini ada dua kategori, yaitu untuk mahasiswa atau pelajar Indonesia yang berada di Taiwan, dan satu lagi kategorinya untuk kita para pekerja migran Indonesia ya. Di sini sudah tertera ada subtemanya untuk bikin konten vlog seperti apa, karena banyak sekali ya. Jadi kita bisa pilih salah satu, ada iklan layanan masyarakat, turis, ada kesehatan, muslim friendly, ada kultur, ada edukasi. Nah, kalian bisa pilih di sini. Waktu saya tanya ke adminnya, satu orang bisa pilih 3 subtema ya. Kalian bisa pilih kalau memang kalian mampu. Tetapi karena waktu itu saya sudah mepet sekali untuk mendapatkan informasi tentang kompetisi vlog ini, jadi saya memilihnya cuma satu subtema, yaitu muslim friendly. Mengapa saya memilih muslim friendly? Karena saya sudah tahu nanti hasil video kita akan diupload ke YouTube, dan kebetulan setiap konten saya saat ini tentang kuliner dan tentang aktivitas apapun yang ada di Taiwan, maksudnya selama saya berada di Taiwan, seperti liburan, kita mengunjungi tempat-tempat pariwisata, masjid, restoran halal. Oke, singkat cerita, setelah saya yakin memilih salah satu subtema tersebut, akhirnya saya mulai menyusun ya, menyusun secara detail nanti kedepannya saya mau membuat konten seperti apa. Dikarenakan saat itu saya juga sedang posisinya tidak mengambil liburan setiap bulan ya. Untungnya di konten-konten YouTube saya sudah banyak video tentang seperti mendatangi beberapa restoran halal Indonesia yang ada di Taiwan, tempat beribadah, dan oke, kita lanjut lagi seperti apa videonya. Jadi ini video waktu saya mengikuti lomba tersebut ya guys. Dikarenakan durasi maksimal 3 menit, padahal waktu itu saya sudah bikin sampai ada 15 menitan. Jadi akhirnya saya coba edit lagi poin-poin mana yang penting, yang langsung tertuju ya, yang langsung bisa dipahami, dimengerti oleh masyarakat luas. Jadi apa yang saya sampaikan, saya berharap mereka langsung paham ya, bahwa di Taiwan juga banyak sekali tersedia kafe dan restoran halal, makanan halal, dan yang sudah berlabel halal MUI ya. Terus ada aplikasi juga tentang makanan halal, tempat ibadah, pokoknya sesuatu tentang muslim yang ada di Taiwan. Di sini saya juga mereview makanan-makanan Indonesia khas kuliner Nusantara pastinya, dan ada juga tempat khusus ya, ini benar-benar satu tempat, yaitu di Taipei Main Station. Kalian tinggal nyebrang, di situ banyak sekali berjejeran warung-warung Indonesia. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau di situ insya Allah semuanya halal, karena yang jualan juga orang Indonesia. Jadi saya satu persatu memberikan informasi secara singkat, padat, dan jelas.
seperti tempat beribadah, seperti tempat-tempat lainnya yang sudah saya kunjungi. Karena memang saat itu saya belum sempat mengambil liburan lagi, akhirnya saya ambil dari beberapa konten video YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya jadikan satu persatu. Kalian bayangkan di situ benar-benar kita harus bisa mengasah otak bagaimana caranya agar video 3 menit itu bisa tersampaikan ya. Poin pentingnya itu tersampaikan, karena di sini kita kan temanya bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan. Kalian gak usah khawatir, bisa lihat di Google Maps atau kalian yang naik taksi tinggal kasih tahu fotonya, nanti mereka juga pasti bakalan paham karena di sini tuh gampang banget. Nah teman-teman, saya sudah berada di salah satu restoran Indonesia ya, yang menyediakan berbagai macam menu yang pasti udah halal karena di sini udah banyak sekali sertifikat yang menyatakan di sini halal. Kan kalian khawatir, kalian bisa cek ada aplikasinya, di situ aplikasi halal, kalian bisa menemukan beberapa restoran yang menyediakan makanan halal. Di situ juga ada tempat-tempat ibadah yang kalian bisa kunjungi. Semuanya, buat kalian yang sedang mencari mukena, busana muslim seperti gamis, hijab dan lain sebagainya, kalian bisa langsung mampir ke rumahku Taipei. Posisinya masih ada di Taipei Main Station lantai B1. Udah sampai di Daan. Halo, assalamualaikum. Oke guys, sekarang aku udah ada di masjid yang ada di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FA. Sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Taipei. Ini adalah masjid terbesar dan termasyhur di Taiwan. Siapa yang tidak mengenal masjid ini? Tempatnya sangat strategis dengan jumlah wilayah keseluruhan 2747 meter persegi. Masjid ini berada di distrik Daan, kota Taipei. Hai teman-teman, alhamdulillah sekarang saya berada di Masjid Nurul Iman Hualien. Tepatnya di mana lokasinya? Yaitu berada di samping rumah makan Ibu Yani. Untuk kalian yang belum tahu lokasinya atau baru pertama kali datang, kalian bisa lewat jalur belakang stasiun Hualien, karena jika kalian naik taksi bakalan diajak muter-muter lumayan jauh. Nah, di sini menyediakan berbagai macam aneka gorengan atau kue cemilan biasa buat sarapan, dan untuk menu masakannya seperti biasa dengan cara prasmanan. Di sini tempatnya juga rapi, bersih. Kalian juga bisa membeli berbagai macam produk cemilan Indonesia. Oke, sekarang kita balik lagi di Taipei Main Station di lantai B1. Banyak sekali berjejer warung-warung Indonesia. Pokoknya di sini lengkap ya, banyak sekali sampai ujung. Kalian gak usah khawatir, kalau kalian langsung dari index lurus aja sampai mentok itu semuanya warung Indonesia. Jadi untuk kalian mengobati rasa rindu kampung halaman, jangan lupa mampir ya, di sini dijamin halal. Posisinya masih berada di Taipei Main Station. Melalui berbagai proses, saya meminta dukungan support kepada teman-teman baik di beberapa media sosial seperti Facebook, YouTube ataupun media sosial lainnya. Akhirnya kompetisi Vlog KDI Taipei tersebut ditutup, dan alhamdulillah wa syukurillah dari 80 video lebih ya yang mengikuti kompetisi tersebut, alhamdulillah nama saya masuk di kategori PMI, yaitu berada di posisi nomor 5. Alhamdulillah. Benar-benar suatu kebanggaan bisa mengikuti ajang yang sangat bergengsi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan lainnya atas supportnya. Untuk menang dan kalah itu sudah lumrah ya dalam sebuah lomba. Jadi yang penting kita harus yakin, tetap berusaha, tetap semangat. Kita harus terus berkreasi, tapi tetap ya prioritaskan pekerjaan utama kita. Anggap lomba ataupun kegiatan lainnya itu adalah sebagai selingan atau dikala waktu luang kita ya, daripada menggunakan medsos yang menghabiskan kuota ataupun tidak bermanfaat. Kita lebih baik benar-benar konsentrasi, benar-benar melakukan berbagai kegiatan positif lainnya, yaitu dengan mengikuti lomba, walaupun tidak harus datang ke tempat tersebut ya. Kita bisa hanya memantau media sosial dan bisa fokus untuk mengedit video tersebut atau membuat konten di saat seperti halnya kita sedang membeli makanan di luar, kita bisa juga menyempatkan waktu membuat konten. Nah teman-teman, ternyata prosesnya bukan hanya di situ ya. Setelah kita dari masing kategori dipilih masing-masing kategori 10 orang atau 10 peserta, akhirnya video kita yang sempat kita upload di Facebook, dari pihak penyelenggara mereka mengupload di
akun YouTube mereka ya, dan mereka mengatakan kita harus mencari dukungan, kita harus share sebanyak-banyaknya, nanti siapa yang paling banyak like, komentar dan respon ataupun respon dari teman-teman lainnya, mereka bakalan pilih lagi untuk maju ke babak berikutnya ya. Dan di sini adalah video rekaman dulu waktu video saya diupload di akun YouTube pihak penyelenggara. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. Di sini terlihat komentar totalnya dari balasan ya, komentar teman-teman dan balasan totalnya sekitar 337 komentar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan semua supportnya dari awal lomba, karena ini lumayan ya, waktunya lumayan panjang dari proses lagi ya, proses ke proses lainnya, karena ada babak penyisihan, seleksi kayak gitu, terus ada babak final, semifinal, dan terakhir babak grand final yang benar-benar itu membuat saya deg-degan. Brought into this place, you wanna love me, well then baby I have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same, I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain, if you're sticking by my side, maybe we could be okay, 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 maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah, di sini kan saya mendapatkan pesan dari panitia ya. Di sini para semifinalis dimohon untuk menyebarkan video atau vlog yang telah diunggah ke publik ya, mendapatkan like dan komen terbanyak. Nah, seperti ini ya, kalian bisa baca. Untuk nanti mereka bakalan nilai ya, bakalan nilai. Pokoknya setelah itu saya mendapatkan pesan lagi di sini. Alhamdulillah saya juga masuk ke babak final ya, yang diharuskan kita kumpul dalam aplikasi Zoom. Waktu itu saya belum memiliki aplikasi Zoom, akhirnya saya download. Saya juga belum paham menggunakan aplikasi tersebut. Nah teman-teman, seperti ini ya kilas balik waktu. Ada pertanyaan dari pihak panitia, lumayan pertanyaannya itu membuat saya deg-degan, tegang ya, kalian bisa lihat muka saya itu benar-benar sangat tegang. Dan satu lagi, sebenarnya saya sedang sedih ya di saat ada interview atau wawancara online seperti ini. Kakek saya kan posisinya sedang ada di rumah sakit, sudah satu minggu masuk di rumah sakit. Ya, saya harus berusaha tetap tersenyum tegar walaupun saya sudah wanti-wanti ya untuk keadaan kakek kedepannya seperti apa. Saya cuma bisa berdoa semoga kakek masih diberikan kesempatan sembuh agar bisa pulang lagi ke rumah. Nah, seperti ini ya rekamannya, kalian bisa lihat. Mungkin dari pihak sana sudah dihapus, saya kurang paham. Terima kasih buat teman aku yang sudah merekod ya, sudah merekam video saat wawancara Zoom. Kalian bisa lihat. Apa saja terkait dengan apakah tadi sedikit ya Mbak Fitriah menyinggung tentang dikatakan informatif dan sebagainya, tapi mungkin apakah ada yang mengungkapkan semacam apa ya manfaat yang mereka dapatkan dan sebagainya, dan kalau menurut Mbak dan Mas sendiri juga apakah memang seperti itu manfaatnya atau ada yang belum tertangkap nih oleh teman-teman gitu. Monggo silahkan dari Mbak Ania. Ini sudah mic-nya sudah ini ya, Mbak. Iya. Jadi tadi itu maaf tentang apa? Aku responnya komen teman-teman ya. Komen. Jadi karena emang tujuan aku tuh bikin vlog ini biar teman-temanku tuh tahu, kebanyakan temanku dari Taichung dan juga Taipei gitu. Jadi mereka anggap Tainan itu seperti kampung. Nah, pas aku upload video kayak gini, jadi wah rame juga ya Tainan gitu. Dan kok bisa sih bikin vlog kayak gini gitu. Dulunya soalnya aku orangnya pendiam gitu. Jadi pas sekarangnya kok langsung tiba-tiba
apa ya, bisa gitu buat vlog seperti ini. Seperti apa namanya, ya intinya tujuan aku gak neko-neko, pengen, karena aku udah cinta banget di Tainan, udah lama di sini, pokoknya cinta banget di sini, nyaman banget, dan itu membuat aku pengen ngenalin Tainan sama Kaohsiung, daerah bawahnya Taiwan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Ania. Itu jadi sudah. Apa manfaatnya adalah mengangkat daerah bawah itu ya, yang mungkin di, iya betul Bu, bukan bawah dalam pengertian ini ya, tapi posisi, iya betul bawah, gitu. Betul betul, dan daerah bagian bawah nyampe juga ya. Ya ternyata baru oh kayak gitu ya. Iya betul Bu, betul, banyak sekali. Baik, terima kasih. Tadi sepertinya Mbak Fitria sudah membuka juga, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menjelaskan tentang respon dari para teman-teman semuanya, bahwasanya selain informasi dan mereka bilang inspirasi ya, jadi mereka tuh ada minat gitu. Ada minat juga yang tadinya tanda kutipnya mereka takut ya kerja di luar negeri seperti apa gitu. Jadi mereka ya. Ya, betul, betul sekali. Lebih fokus ke produk halal yang ada di Taiwan. Betul, dan itu masih di Taipei atau di? Saya di Taipei. Taipei saja ya. Di Taipei ya, dekat Masjid Daan Remus. Di YouTube-nya juga banyak mengenai ini. Betul, betul. Saya vlogger Taiwan lebih ke kuliner dan kebetulan kan dekat tempat saya itu ada pasar malam. Jadi alhamdulillah hampir hampir semua, bukan semuanya ya, hampir semua saya sudah masukin ke YouTube bikin konten. Jadi enggak harus liburan. Ketika saya ada waktu istirahat membeli makan malam, saya sekalian bikin konten. Gitu. Saya pengen tahu apakah Mbak Fitria cukup puas dengan video yang dikompetisikan yang dikirim ini? Atau masih ada yang mau di Oke, kalau untuk jujur ya, kalau jujur sebenarnya kan dari itu durasinya. Dari durasinya. Pacar nanti. Siap. Terima kasih Pak Pacar. Juga semua ya. Terima kasih Pak Pacar. Terima kasih. Ya itu, Pak Fitria itu kalau Pak Pacar itu habis sholat Jumat itu selalu di warung situ biasanya. Nanti kalau Nando main ke situ aja, ketemu Pak Pacar nanti. Insya Allah. Semoga bisa ketemu ya. Terus berikutnya mungkin saya kasih kesempatan untuk. Saya sangat mengucapkan bersyukur pada Allah SWT dari setiap proses demi prosesnya, semuanya atas doa kalian semuanya, terutama Allah meridhoi ya, karena dari 83 atau 86 peserta lebih, alhamdulillah saya bisa masuk sampai ke grand final. Nah, di sini alhamdulillah ini adalah pesan terakhir ya, pesan para finalis diharapkan menghadiri acara Forum Silaturahmi di Hotel Bellezza Taipei. Oke, di sini saya mendapatkan undangan final kompetisi vlog KDI Taipei. Alhamdulillah totalnya semuanya 12 orang ya, dari setiap kategori itu dipilih 6 nama. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu finalis ya menuju grand final. Kalian bisa lihat ya, bisa cek satu persatu seperti apa acaranya. Oke, kalian jangan skip video ini, tonton terus dari awal hingga akhir agar kalian tidak ketinggalan keseruan kita saat menuju di grand final.
Inilah tadi Bapak Ibu hadirin penampilan dari ROR Band. Mana tepuk tangannya sebagai apresiasi kita, luar biasa penampilannya. Terima kasih untuk ROR Band. Baiklah, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, ini ada door prize dari BNI. Kami persilakan kepada hadirin satu untuk naik ke atas panggung. Nanti akan kami berikan, yaitu apa pesan dan kesan Anda dengan adanya terselenggara acara pada hari ini. Monggo dari Bapak Ibu hadirin, kami persilakan satu akan mendapatkan door prize dari BNI. Hadirin, adakah ingin mendapatkan door prize dari BNI? Kami ya, boleh kenalan dulu, Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Dito, Dito Anuroko dari TMU, Taipei Medical University. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesan dan pesan saya terhadap acara Grand Final Kompetisi Vlog KDI Taipei 2021 dan Forum Silaturahmi Masyarakat Indonesia di Taiwan ini sungguh luar biasa, terus terang karena forum yang sangat luar biasa ini bisa mensinergikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak, terutama dalam hal ini ya, bertema bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan. Karena kita tahu di era digital informasi dan era disrupsi ini kita perlu menyatukan berbagai komponen dan bisa mensinergikan sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan Indonesia Jaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan di masa yang mendatang sudah bukan eranya lagi kita saling itu ya, bukan eranya lagi kita saling sikut menyikut gitu, tetapi kita sudah bisa bersinergi. Jadi intinya adalah sinergi demi mewujudkan Indonesia Jaya melalui diaspora ini. Terima kasih. Ya, terima kasih bapaknya. Mana tepuk tangannya? Pesan dan kesan yang sungguh begitu luar biasa, dan ini ada door prize dari BNI untuk diterima bapak. Dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan tadi door prize dari BNI. Dan selanjutnya seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang telah hadir, sekali lagi kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara acara, dan dapatkan hadiah door prize, yaitu berupa diantaranya dua buah tabungan BRI masing-masing sebesar 1000 NT, 3 buah handphone, 3 tote bag, dan 4 jam tangan dari Bank BNI, dan 6 set door prize dari Telim yang berisikan kaos as, luggage tag, gantungan kunci, SIM card, dan voucher, yaitu sebesar 300 NT. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan mengupload instastory IG, foto di booth yang disediakan, dan tag IG at KDII Pensos Booth, at BNI Taiwan, at BRI Taiwan, at Tallinn _ official, at IEC Global Tika. Pemenang door prize merupakan postingan dengan like terbanyak, dan jangan lupa isi konfirmasi link pengundian door prize berikut ini. Dan juga tentunya untuk Bapak Ibu hadirin yang telah hadir, selain dari undian tersebut yaitu melalui postingan dengan like yang terbanyak yang akan memenangkan door prize tersebut, juga ada door prize undian dari peserta yang sudah mengisi formulir registrasi. Maka dari itu kepada Bapak Ibu hadirin forum registrasi, karena nanti juga akan ada undian bagi yang belum mengisi formulir registrasi, kami persilahkan untuk mengisi registrasi. Dan selanjutnya sambil menikmati hidangan makan siang untuk Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah bersama kita menyaksikan penampilan yaitu dari Willy and Friend. Kepadanya Willy and Friend kami persilahkan. Ya, sebelumnya sambil mempersiapkan diri, Willy and Friend. Tos.
Iya, sebelum perform dari Willy and Friend. Masih terlebih dahulu perkenalan. Kata pepatah katanya tak kenal maka tanda tak sayang. Kalau boleh tahu masnya ini untuk vokalisnya, namanya siapa mas? Nama saya Lukas dari Taichung. Siapa? Lukas. Lukas. Yes. Lukas berarti tegas. Lukas. 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 Lukas dari Taichung. Ini teman-temannya Taichung semuanya juga? Si saya Taichung. Coba perkenalkan satu persatu namanya. Gitaris siapa? Ayo hafal apa enggak? Saya Johan dari New Taipei. Iya, dan selanjutnya dan di sini ada Julius sebagai bassist. Bassist. Dan di sini ada Willy sebagai drummer. Dan di sana ada Nico sebagai pianis. Iya. Sebelum perform, satu pertanyaan lagi untuk Willy and Friend. Dengan terselenggaranya kompetisi Lomba Vlog KDI 2021, pesan dan kesannya setelah hadir, terutama ini untuk mengisi acara, kesannya apa untuk ini? Kesannya sangat senang sekali kita sebagai band bisa diundang ke acara ini, dan pesannya untuk teman-teman semuanya, untuk kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga kepada diri kita sendiri di Taiwan ini, dan juga berbagai banyak pelajar di sini juga harus tetap berkontribusi, tidak cuma sebagai pelajar, kita sebagai orang yang bekerja di sini juga berkontribusi untuk negara kita walaupun kita di Taiwan. Iya, terima kasih untuk Mas siapa tadi? Lukas. Lukas. Langsung saja bersama kita akan menyaksikan penampilan dari Willy and Friend. Mana tepuk tangannya? Kami Willy and Friends akan membawakan sebuah lagu dari Dewa 19, Kita Lau dan Sedikit, yang berjudul Kangen. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini ya. Awal-awal perjuangan saya mengikuti kompetisi Vlog KDI 2021 hingga akhirnya saya mendapatkan undangan khusus di Hotel Beleza saat acara Grand Final, dan ini benar-benar saat yang menegangkan
dikarenakan kita langsung dipilih ya, langsung dipilih saat itu. Jadi kita benar-benar tidak tahu siapa pemenang posisi 1, 2, 3 dan posisi lainnya, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan.